Ujian mid semester kalian harapkan uh, setelah ujian kemarin itu uh, kalian lebih lihat lagi belajarnya agar nilai kalian juga uh, lebih bagus lagi untuk sekalian untuk perbaikan nilai-nilai kalian yang sebelumnya. Oke okay? di materi ketujuh ini di pertemuan ketujuh kita kali ini kita akan mempelajari tentang telling the time yaitu menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. silahkan saksikan dan tetap tonton video di sini jangan ada di skip jangan ada dilewat-lewati. Oke, okay, before we start our lesson, let's pray together. Finish. Oke, okay, anak-anak mis, sebelum kita mulai pelajaran kita. Um, seperti biasanya Miss akan memberitahukan kompetensi dasar maupun indikatornya. Kompetensi dasarnya bisa kalian lihat yaitu memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. Indikatornya yaitu how to tell the time atau menyatakan waktu yang tepat dalam bahasa Inggris. Nah, itu dia kompetensi dasar dan indikator. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, jam itu memiliki angka 12 angka. Nah, sekarang kita coba sebutkan dulu ya angka 1 sampai 12 dalam bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jarum panjang untuk menyatakan menit dan jarum pendek untuk menyatakan jam. Seperti yang sudah kita ketahui, satu hari itu ada 24 jam. Karena jam hanya memiliki 12 angka, maka jam hanya memiliki 12 jam dalam satu kali putaran. Jadi untuk satu hari jam harus berputar dua kali supaya menjadi 24 jam. Putaran pertama yaitu pukul 12 malam sampai 12 siang. Kita menyebutnya dengan AM. Misalnya pukul 8 pagi, maka kita menyebutnya dengan 8 AM. Putaran kedua yaitu mulai dari pukul 12 siang sampai 12 malam lagi. Kita menyebutnya dengan PM. Misalnya, pukul 2 siang, maka disebut 2 p.m. Selain menandainya dengan p.m., untuk putaran kedua bisa juga ditulis lanjutan dari 12. Misalnya, kan jamnya misalnya sudah berputar satu kali, yaitu dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Nah, setelah pukul 12 siang itu, kita menulisnya dengan 13, 14, 15, 23, sampai 24. Namun, kalau kita nulis angka lanjutan 13, 14, 15, sampai 24, kita tidak perlu lagi menggunakan tulisan PM. Ingat ya, biasanya angka putaran kedua yang 13, 14, 15 ini hanya dalam tulisan. Untuk mengatakan jam, bahasa Inggris tidak mengatakan 14 o'clock atau 20 o'clock ataupun 15 o'clock. Untuk penyebutannya, biasanya orang hanya mengatakan 1 o'clock, 2 o'clock, sampai 12 o'clock saja. Untuk membedakan misalnya antara jam 7 pagi dan jam 7 malam, biasanya menggunakan AM dan PM. Jadinya kalau jam 7 pagi berarti bilangnya 7 AM, sedangkan jam 7 malam bilangnya 7 PM. Selain AM, PM, kita juga bisa menggunakan sesuai suasana. Jadi misalnya kita menyebutkan 7 in the morning, yang artinya jam 7 di pagi hari. Atau contoh lainnya bisa juga 12 near lunch, yang artinya jam 12 mendekati waktu makan. Berarti itu adalah jam 12 siang. Satu jam itu ada 60 menit. Perpindahan jarum panjang atau jarum menit, setiap satu angka setelahnya itu bernilai 5 menit. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit. Nah, kalau angka 12 ke angka 2 berarti tambah 5 menit lagi menjadi 10 menit. Sampai jarum panjangnya berada di angka 12 lagi berarti sudah berlalu 1 jam yaitu 60 menit. Nah, sekarang aku bakal ajarin kalian gimana caranya menyebutkan jam waktu dalam bahasa Inggris. Jadi, pertama-tama aku pengen kalian bagi jamnya menjadi dua bagian: yang sebelah kiri aku kasih tanda kata "to", dan yang sebelah kanan aku kasih tanda kata "past". Jadi, yang termasuk dalam sebelah kanan yaitu mulai dari titik pertama setelah angka 12 sampai ke titik sebelum angka 6. Nah, setiap jarum panjang berada di salah satu titik tersebut, kita akan menambahkan kata past setelah menyebutkan angkanya. Misalnya, jarum panjangnya berada di angka 1, maka nanti kita menyebutnya 5 past. Ingat ya, dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 menit, maka kita menyebutnya 5 past yang artinya lewat 5. Jadi misalnya jarum pendeknya berada di angka 7 dan jarum panjangnya berada di angka 2, maka penulisannya menjadi 07.10 yaitu jam 7 lewat 10. Kenapa lewat 10? Karena dari angka 12 ke angka 2 itu ada 10 menit. Maka 0.7.10 ini bahasa Inggrisnya dibaca menjadi ten past seven yang artinya 7 lewat 10. Contoh lainnya lagi misalkan jam menunjukkan pukul 05.18 maka kita menyebutnya dengan 18 past 5 yang artinya jam 5 lewat 18. Nah, untuk yang sebelah kiri, kita menggunakan kata to, yang artinya kepada. Jadi, yang sebelah kiri ini dimulai dari titik atau satu menit pertama setelah angka 6, sampai satu titik sebelum angka 12. Jadi, jika jarum panjang berada pada titik yang di sebelah kiri, maka kita akan menambahkan kata to. Contohnya, jarum panjangnya berada di angka 8 maka kita menyebutnya 22 titik titik maknanya yaitu 20 menit kepada jam titik titik Contoh yang lainnya lagi misalnya jarum pendeknya berada di antara angka 5 dan 6 dan jarum panjangnya berada di angka 11 maka kita menyebutnya 5 to 6 yang artinya 5 menit kepada jam 6 itu berarti 5 menit lagi menuju jam 6 tepat. Nah, ada beberapa penyebutan khusus nih. Jadi, kalau jamnya menunjukkan tepat pukul 3 misalnya, maka jarum pendeknya berada di angka 3 dan jarum panjangnya tepat berada di angka 12, maka kita menyebutnya dengan 3 o'clock. Pokoknya kalau jarum panjangnya tepat di angka 12, maka kita pakai kata o'clock. 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, dan seterusnya. Nah, penyebutan istimewa lainnya yaitu ketika jarum panjangnya menyentuh angka 3 dan 9. Jika menyentuh angka 3 dan 9, maka kita menyebutnya dengan quarter. Kalau jarum panjangnya berada di sebelah kanan, yaitu angka 3, maka kita menyebutnya quarter quarter past. Sedangkan bila berada di sebelah kiri yaitu di angka 9, maka kita menyebutnya quarter to. Jadi kalau misalnya jamnya menunjukkan pukul 9.15, maka kita menyebutnya quarter past 9. Artinya pukul 9 lewat 15. Sedangkan apabila contohnya pukul 01.45, maka bacanya menjadi quarter to two. Artinya 15 menit kepada jam 2 atau 15 menit lagi jam 2. Penyebutan istimewa yang, yang lainnya yaitu half past. Ingat ya, half past. Tidak ada half to. Yaitu disebutkan apabila jarum panjangnya berada di angka 6. Jadi misalnya pukul 09.30 maka dibacanya menjadi half past nine yang artinya jam 9 lewat setengah jam. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan ataupun menyebutkan jam. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, jarum pendeknya berada di angka 7 sedangkan jarum panjangnya berada tepat di angka 12. Maka kita dapat menuliskannya dengan 07.00 am atau 07.00 pm. Jadi, yang am ini untuk menunjukkan pagi hari, sedangkan pm menunjukkan malam hari. Nah, bisa kita baca dengan 7 am atau 7 pm. Selain dengan menuliskan AM PM, kita juga bisa menuliskannya dengan angka. Kalau jam 7 pagi kita menuliskannya dengan 07.00, sedangkan pukul 7 malam kita bisa menuliskannya dengan 19.00. Jadi, untuk yang cara kedua ini tidak perlu menggunakan AM atau PM. Cara yang kedua ini hanya untuk dituliskan ya, bukan untuk disebutkan. Jadi kalau cara yang pertama bisa dituliskan ataupun disebutkan, cara yang kedua ini hanya bisa untuk dituliskan. Lalu cara ketiga yaitu cara menyebutkannya. Kita bisa menyebutkan seven o'clock. Karena jarum panjangnya berada di angka 12 tepat, maka kita menyebutnya dengan o'clock dan jarum pendeknya berada di angka 7, maka dibaca 7 o'clock atau pukul 7. Untuk membedakan antara pagi dan malamnya, kita bisa menambahkan contohnya, 7 o'clock in the morning, berarti jam 7 di pagi hari. Nah, kalau misalnya malam hari, kita bisa menyebutkannya dengan 7 o'clock in the evening. Nah, kita lihat gambar yang selanjutnya. Pada gambar yang selanjutnya, jarum pendek berada di angka 1 lewat sedikit dan di jarum panjangnya berada di angka 4. Nah, maka kita dapat menuliskannya 01.20 AM atau 01.20 PM. Kita juga bisa membacanya dengan 1:20 AM atau 1:20 PM. AM untuk menunjukkan pukul 1.20 subuh sedangkan pm untuk menunjukkan pukul 1.20 siang. Karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa pukul 12 malam sampai pukul 12 siang itu adalah am sedangkan pukul 12 siang sampai 12 malam lagi itu adalah pm. Nah, kita juga bisa menuliskannya dengan 01.20 untuk di subuh hari sedangkan 13.20 untuk di siang harinya. Kita juga dapat membacanya dengan cara 20 past 1 in the morning atau yang artinya jam 1 lewat 20 di pagi hari atau 20 past 1 in the afternoon atau yang artinya jam 1 lewat 20 di siang hari kita menyebutnya 20 past 1 karena jarum panjangnya berada di angka 4 berarti itu menunjukkan e, lewat 20 menit dan juga karena jarum panjangnya berada di barisan sebelah kanan kita menyebutnya dengan past jadi 20 past 1 Nah, pada gambar yang selanjutnya kita bisa lihat jarum pendeknya berada hampir di pukul 10. Sedangkan jarum panjangnya berada di angka 9. Kita bisa menuliskannya dengan 09.45 AM untuk di pagi hari dan 09.45 PM untuk di malam hari. Atau kita bisa membacanya dalam bahasa Inggris yaitu 9:45 AM dan 9:45 PM lalu kita bisa menuliskannya tanpa AM dan PM. Jadinya kalau misalnya di pagi hari 09.45, sedangkan di malam hari penulisannya 21.45. Lalu kita bisa membacanya dengan quarter to ten. Kita menggunakan kata quarter karena Ketika jarum panjang berada di angka 9, berarti kita menyebutkan dengan penyebutan khusus, yaitu quarter, artinya seperapat. Dan karena angka 9 itu berada di sebelah kiri, maka kita pakai two. Jadi, quarter to ten. Kita menyebutnya quarter to ten karena jarum pendeknya hampir mendekati angka 10. yang telah mis, uh, jelaskan memang agak uh, sedikit rumit ya materi kita ini. Jadi kalau memang kalian belum memahami, di review lagi biar kalian paham bagaimana menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris. Ingat, uh, ketika kalian menyatakan waktu dalam bahasa Inggris sebutkan dulu menitnya baru jamnya. Beda deh ya. Uh, ketika kamu menyatakan uh, waktu dalam bahasa Indonesia, kita akan menyatakan jamnya dulu baru menitnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris adalah kebalikannya. Nyatakan menitnya terlebih dahulu kemudian jamnya. Oke, okay, sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kebijakan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.